kalau dari tulisan Tuhan, salam sahabat kasih Bapa. Video kali ini kita akan melihat pembicaraan Pastor Thomas dengan Pinkan Bambu, bagaimana kesaksian singkat Pinkan Bambu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Namun sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa like and subscribe video ini, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Semua tahu bahwa beliau sudah mengenal Tuhan Yesus dan menjadi hamba Tuhan. Bahkan ambil lebih dalam lagi, beliau menjadi gembala di sebuah gereja yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan saat ini saya sedang interview bagaimana kehidupan beliau luar biasa. Bagaimana Ibu Pinkan bisa mengenal Tuhan Yesus dengan singkat, boleh berikan kesaksian yang menguatkan iman kepada sahabat-sahabat Tom Halyes? Iya, dulu jadinya tuh saya hidup saya banyak stres karena nggak punya Tuhan. Terus aku bilang, suatu hari ada orang teman yang bilang, kalau mau bahagia cari Tuhan yang benar. Cari Tuhan yang benar. Terus aku bilang, Tuhan yang benar tolong datang sama hidupku. Aku mau nggak stres, aku mau bahagia dan mau masuk surga. Tiba-tiba aku dikirimin gambar Tuhan Yesus ke handphone saya dan akhirnya saya bilang kalau ada Tuhan, waktu itu saya nggak bisa bayar rumah. Tolong Tuhan Yesus tolong bayarin rumah saya. Kalau Tuhan, tiba-tiba aku dapat berkat dan akhirnya bisa bayar rumahku. Ya dari situ aku terus tanya Tuhan dan terus aku percaya karena dia sendiri Tuhan yang menolong. Haleluya. Ya luar biasa saudara ya, bahwa Tuhan kita yang dapat Yesus itu hidup saat Ibu Pinkan meminta tanda dan Tuhan hadir dalam kehidupannya. Saudara, siapa kasih Bapa, kita melihat beliau sedang buat album baru yang luar biasa ya Bu, albumnya. Saya sangat suka albumnya, sangat suka albumnya. Boleh sedikit cerita nggak Bu, bagaimana itu bisa terinspirasi dengan album itu Bu? Iya, album ini liriknya spesial banget. Jadi aku tuh melewatin sama Tuhan itu di proses semuanya, kalau uangku habis. Tunggu dulu, saudara, artis papan atas pun pernah uangnya habis. Iya, padahal hidupku, mobilku banyak. Hidup glamor ya. Glamor. Oke. Tapi semua habis. Habis. Tuhan izinkan aku. Pernah sampai gak makan gak? Pernah, Pak. Ya. Rahasia. Oke, rahasia ya. Sampai menggodok air ledeng. Iya. Luar biasa. Sampai jual pisang goreng, saudaranya. Berapa harganya Bu, pisang goreng waktu itu Bu? Itu cuma 2.500. 2.500, seorang kita mampu. Ya, si Ratu Jagat. Luar biasa, jual pisang goreng. Sampai kasih Bapak, luar biasa. Tapi aku gak malu. Gak malu. Firman Tuhan kan kita harus terima proses. Maksudnya, percaya aja rencana Tuhan. Sampai itu gak Bu? Sampai jualan, sambil menari-nari gitu gak? Enggak sih, enggak. Karena kita berhikmat juga. Maksudnya, ada cuan, ada untung. Jadi ya udah nikmatin aja prosesnya. Sampai aku mau lahiran jalan ke Sawangan naik motor, bensin tuh udah kedip kedip merah nggak dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya nyampe, pokoknya perjuangan aku sih Tuhan. Selalu lihat ke depan tuh pasti Tuhan sedang hal yang sedang bilang. Dan akhirnya udah 5 tahun kemudian saya ya Tuhan percayakan perusahaan kepada saya yang dimana itu jadi berkat. Tapi di luar daripada itu, perusahaan nggak menjamin kita, semua nggak menjamin, tetapi waktu kita berjalan ada Yesus itu pasti selalu ada jalan. Haleluya. Jadi siapa sih Bapak? Beliau menggiring bersama Tuhan bukan berarti seperti orang disulap keadaannya. Jadi beliau pernah mengalami yang namanya suka dan duka. Tapi seorang kita mau tengok apa yang jadi rahasia bagi Ibu Pinkan Mambo selama 5 tahun di dalam prosesnya Tuhan, lembah kelam, suka dan duka, beliau tetap eksis dan setia bersama Tuhan. Iya, bahkan Tuhan berkatin berlimpah-limpah ya. Apa yang jadi rahasia Ibu? Apa yang buat Ibu kuat dalam Tuhan? Yang kuat itu nomor satu, aku selalu haus dan lapar akan Engkau. Wow, jadi haus dan lapar akan Tuhan ya. Jadi aku gak pernah ninggalin gereja, pemuritan. Dan kalau udah lepas dari itu, aku selalu cari terus. Misalnya aku galau tentang gimana cemburuan hilang, misalnya gitu kan. Aku selalu search di YouTube kan, zaman sekarang gampang. Iya, gampang. Bagaimana cara menghalangi cemburu sesuai Alkitab. Keluar tuh penjelasannya. Iya. Jadi menggali terus firman Tuhan,
setia, mau ngantuk-ngantuk, jelek-jelek, mau datang gereja, ngerti-ngerti. Ya. Luar biasa sahabat kasih Bapak ya. Nah ini sesi paling penting nih. Sekarang Ibu kan juga sebagai hamba Tuhan, tapi juga sebagai public figure ya. Ibu sering tampil di televisi. Bagaimana Ibu cara menjaga diri Ibu? Ibu seorang artis yang sudah tua pakai luar biasa. Banyak album-album Ibu laris di Indonesia, bahkan sampai di luar mancanegara. Ibu sebagai public figure yang ya orang bilang papan atas lah. Sekarang bagaimana Ibu menyampaikan pesan Tuhan di dalam kehidupan Ibu sebagai seorang artis, Bu? Ya, nomor satu, semua kan berdengar akan firman Tuhan. Jadi iman Ibu dari berdengar. Jadi nomor satu itu adalah firman Tuhan berkata, tidak ada yang perlu dibanggakan. Jadi kemana-mana saya selalu jalan, saya selalu ingat kalimat itu. Kalau aku bisa sukses, semua karena Tuhan. Kalau aku bisa khotbah, karena Tuhan. Jadi aku bolak-balik ingat itu, kalau aku bisa makan, Pak. Dulu aku nggak bisa makan, Pak. Ya, ada uang, tinggal 1.000, 2.000, ngumpulin recehan, jual sama. Jadi kalau aku bisa dapat gaji nyanyi atau apapun, sampai hari ini apapun yang aku bisa rasain tuh, semua aku bilang makasih Tuhan Yesus. Jadi satu, nggak ada yang perlu dibanggakan dengan semuanya. Karena kita, yang kedua, karena aku itu pegang terus janji Tuhan, aku tuh Yeremia 17. Jadi aku mengandalkan Tuhan. Boleh gak Bu nyanyikan di Yeremia 17:7 Bu? Iya, ada kan yang tadi kita tadi, iya, haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Dan apa saja yang diperbuatnya. Amin. Menyertainya dan membuatnya berhasil. Haleluya. Ya, selamat di Bapak. Kita akan mendengar statement dari beliau untuk memberkati kita semua. Dan bahas seorang Tika Mambo yang kita kenal sebagai artis papan atas. Dan Tuhan panggil dari kehidupan dunia yang sangat glamor. Beliau bisa menjadi seorang hamba Tuhan, seorang hamba. Sekalipun beliau masih tetap melayani sebagai seorang artis, tapi beliau hatinya humble sebagai seorang hamba. Ini yang harus kita belajar sore ya. Mungkin Ibu Pinkan bisa kasih statement pada sahabat-sahabat kasih Bapak. Sahabat kasih Bapak, nomor satu, pokoknya terus berjuang, jangan pantang menyerah. Kita pasti ada up and down, tapi itu pekerjaan setan untuk bilang kita stop. Tapi kita jangan stop, nanti lama-lama kita jadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Hidup ini tuh perang, jadi tiap hari bangun tidur kita harus perang. Kalau kita males, kita harus bangun tidur. Dan terakhir, andalkan Tuhan Yesus. Haleluya. Dan pasti engkau apapun yang kita buat dibuat berhasil. Haleluya, saudara. Demikian percakapan kami dengan Ibu Tika Mambo. Dan biarlah ini semua hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Yang menjadi berkat bagi kita semua, bahwa semua orang bisa dipakai Tuhan. Semua orang bisa dipakai Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai Ibu Tika Mambo, Tuhan juga bisa pakai saudara. Dan lebih hebat lagi Tuhan pakai saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bye-bye.